Halo badminton lovers, selamat datang di channel saya LJ Habibi. Dan kali ini ada di depan saya yaitu sepatu Li-Ning. Sepatu ini sebagai informasi digunakan juga oleh men single player Indonesia yaitu Anthony Sinisuka Ginting. Lalu seperti apakah sepatunya dan jenis apakah sepatunya? Nah, tentunya kita akan lihat. Ya, ini adalah sepatu Li-Ning Gear Falcon 3 TD Cushion. Bisa dilihat, di sini ada speknya juga tertera. Upper ada TPU plus tekstil plus synthetic leather, outsole rubber plus EVA plus TPU. Dan nanti kalau kalian ingin tahu apa sih arti dari TPU, tekstil, synthetic leather, kemudian RB atau rubber plus EVA plus TPU, silakan kalian googling sendiri aja ya. Badminton training shoes. Ya, kemudian ini ukurannya Euro 412/3. Untuk sentimeternya yaitu 260 cm. Oke, kita akan lihat seperti apakah sepatunya. Let's unboxing. Ini dia Li-Ning Gear Falcon 3 yang digunakan oleh Anthony Sinisuka Ginting. Ya. Oke. Let's check it out. Yaha. Kita perhatikan dulu detail-detail dari sepatunya. Ya, itu dia penampakan dari sepatu Li-Ning Gear Falcon 3. Dan secara spesifikasi, tentu ini sangat mumpuni ya. Dari keringanan sangat-sangat ringan. Ringan banget. Kita lihat penampakan bagian bawahnya. Ini warna sole-nya itu ijo-ijo lemon ya, green lime bahasa kerennya. Kemudian ini ada teknologi yang dinamakan probar lock. Entah fungsinya untuk apa, tapi sepertinya untuk meredam getaran atau untuk pantulan gitu. Ya, yang jelas bisa kalian cari tahu sendiri fungsi daripada ini. Yang jelas ini sangat sangat keren sekali. Oke, kita lihat tampak samping. Ini ke sini dulu ya. Ini middle sole-nya empuk sekali. Ini dari bahan rubber kalau tidak salah. Ya. Empuk sekali ini. Dan kemudian ini PU leather ya. Ini berbahan kulit sintetis. Ini di sini ada bahan mesh. Sangat halus. Dan ini keren banget ini. Ini warnanya memantulkan warna-warni jadi pantulan tersebut yang dihasilkan oleh warna dari bahan ini. Putih-putih lembayung lah disebutnya ya. Dan ini tampak bagian depan, bahannya PU leather, kemudian ada lubang-lubang ventilasi udara yang fungsinya dan tujuannya agar
kaki kita tidak panas ya. Nah, ini tampak samping di bagian luar. Kemudian ada logo Li-Ning. Nah, di sini di middle sole-nya ada tulisan Li-Ning juga gede banget. Bahan-bahan mesh, PU liter. Kita lihat bagian lidahnya, made in China. Jelas Li-Ning kan punyanya Cina ya. Made in China, designed in Beijing. Dan ini original loh, kemungkinan tidak ada KW-nya. Ini tampak bagian belakang warna hijau lemon, serasi sinkron dengan outsole bagian bawahnya. Dan bagian dalamnya ini empuk banget, tebal. Bagian insole-nya juga kita lihat ada logo Li-Ning. Kemudian ya, ini sangat empuk sekali ini. Kemungkinan insole-nya bisa dilepas ya. Cuman saya sulit untuk melepasnya karena saya nge-shoot sendiri. Ini sepatu yang bagian kanan, ini sepatu yang bagian kiri. Oke. Sepatu ini sangat layak untuk dimiliki dan dibeli. Rentang harganya sekitar 1 jutaan kalau kalian cari-cari di marketplace, tapi ini saya dapat murah di bawah 1 juta. Saya dapat dengan harga 775.000. Kalian cari sendiri aja. Kalian pilih-pilih harga yang murah dan kemudian dengan seller yang recommended, terpercaya, hingga kalian dapat barang yang memuaskan. Tapi ada beberapa bagian yang annoying sih ya. Ini ada hal yang annoying yang ya kemungkinan dari pabrikannya ya. Nah, ini entah lecet atau lem gitu ya. Kemungkinan sih ini bekas lem. Jadi lemnya terlihat tampak kurang rapi. Tapi walaupun begitu, semua bagian masih terlihat rapi. Bagian-bagian tertentu aja yang tidak, yang tampak terlihat kurang rapi. Nah, seperti ini. Ini di bagian depan ya, yang tampak terlihat kurang rapi. Nah, kemudian di bagian sini, bagian sepatu kanan, lemnya terlihat cukup rapi ya. Oke, sekian review dari saya. Sorry, backsoundnya lagi rame anak-anak saya. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan dan jangan lupa subscribe channel saya. Oke, salam olahraga, salam lancar jaya. Saya LJ Habibie. Terima kasih.